إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله hari ini kita nak menghidupkan, niat kita insyaAllah untuk menghidupkan malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita insyaAllah akan rebut peluang yang kita ada. Kita mencari insyaAllah malam Lailatul Qadr. Kalau tak silap saya, sahabat-sahabat yang saya cintai dan kasihi, kalau tak silap saya malam ni adalah malam 23. Betulkan saya kalau tak silap. Adakah malam ini malam 23? Minta share semua insyaAllah. Barakallahu fikum Adam, Rafael. Naam. Adakah malam ini malam 23? Kira malam jangkan? No. Kita panggil janggal tak? Barakallahu fikum. Masih banyak sahabat yang share kuliah insyaAllah. Barakallahu fikum. Taib. Malam ni adalah, kalau tak silap, malam 23, betul? 25, subhanallah. Barakallah fiik, barakallah fiik saudara Muhammad Hijaz. Malam ini betul. Oh, malam ini Dr. Rozimi buat live, Allah Rabbi. Oh, jadi bertembung. Malam ganjil, barakallah fiik. Ini 25, masih banyak. Nurma Zila, Ismail, ganjil. Terima kasih banyak sini. Jazakumullah khair, Muhammad Hani Azim. Saya rindu semua sahabat yang ada. Semua saya rindu dan sayang insyaAllah. Baik, insyaAllah kita akan mula dengan kisah Nabi Yusuf AS. Kita akan tengok ujian Nabi Yusuf. Ujian yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kisah Nabi Yusuf antara kisah yang sangat menarik. Kalau tengok ayat 23, ayat 63, ayat 3 yang ketiga. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ. Jom insyaAllah buka surah Yusuf. Kita mula pada awal. Tapi insyaAllah mungkin kita akan bagi huraian tafsir yang tidak begitu panjang. Tapi yang penting insyaAllah malam ni saya nak sahabat-sahabat ikut bacaan dengan saya. Dalam masa yang sama saya akan sentuh sedikit tafsir ayat-ayat yang kita akan baca. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Ujian yang pertama, ujian perasaan hasad dengki di kalangan adik-beradik sendiri. Nabi Yusuf AS
dengan adik dia. Bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala cerita bahawasanya Nabi Yusuf AS bermimpi. Dan Nabi Yusuf AS, Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia satu kelebihan. Mimpi Nabi Yusuf, mimpi seperti mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, inna ru'yal anbiya'i haq. Mimpi para nabi adalah benar, bukan seperti kita. Mimpi kita ni kebanyakan mengarut. Tapi mimpi para nabi adalah benar. Dan mimpi sahabat sebahagian daripada mimpi para nabi. Nabi Yusuf AS melihat, inni ra'aitu 11 kawkaban. Nabi Yusuf telah melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, dan matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. 11 bintang dan matahari dan bulan sujud kepada Nabi Yusuf dalam mimpi dia. Nabi Yaqub ayah kepada Nabi Yusuf. Sebab tuan-tuan rahmati Allah, Nabi Yusuf ni adalah nabi daripada keturunan yang sangat-sangat mulia. Nabi yang teramat mulia. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis sahih Bukhari, para sahabat tanya baginda, qala ya Rasulullah, man akramun nas? Sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai baginda, siapakah manusia yang paling mulia? Faqala alaihi salatu wasalam, akramun nasi atqahum. Jawab baginda alaihi salatu wasalam, manusia yang paling mulia adalah manusia yang bertakwa kepada Allah. Qalu ya Rasulullah, laysa an hadha nas'aluk. Sahabat kata, ya Rasulullah, bukan pasal ini kami tanya. Qala tas'aluni an Yusuf, fa akramun nasi Yusuf ibnu Nabiyillah, ibnu Nabiyillah, ibnu Nabiyillah. Subhanallah. Jadi yang paling mulia Nabi Yusuf, anak Nabi, Nabi Yaqub. Yaqub anak Nabi, Nabi Ishaq. Ishaq adalah anak Nabi, yani Nabi Ibrahim. Qal Yusuf ibnu Nabiyillah, ibnu Nabiyillah, ibnu Nabiyillah. Yusuf ayah dia siapa? Yaqub, Nabi. Yaqub anak siapa? Anak kepada Ishaq. Ishaq alaihi salam anak kepada Nabi Ibrahim. Satu keturunan yang sangat mulia. Yusuf anak kepada Ishaq, anak kepada Yaqub. Yusuf ibnu Yaqub, ibnu Ishaq, ibnu Ibrahim. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut keturunan yang paling mulia Yusuf ibnu Nabiyillah, ibnu Nabiyillah, ibnu Nabiyillah, keturunan para nabi. Yusuf ibnu Yaqub, ibnu Ishaq, ibnu Ibrahim. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut juga, qal fa idza sa'altumuni an ma'adin an-nas, kalau kamu tanya aku mengenai orang yang paling mulia, qal khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faqahu. Paling mulia, manusia paling mulia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam, yang dulu di zaman jahiliyah baik, di bila mereka masuk Islam tetap menjadi baik. Tengok subhanallah, semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berada di zaman jahiliyah, bila mereka masuk Islam tetap dalam keadaan akhlak yang mulia. Tengok Abu Bakar Siddiq, Umar. Abu Bakar Siddiq, tuan-tuan, tak pernah sujud kepada mana-mana berhala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, orang paling awal ikut Rasulullah. Umar radhiyallahu an, Umar al-Faruq. Umar radhiyallahu an pun tak pernah sujud kepada mana-mana berhala. Uthman radhiyallahu an sama juga. Ali, Az-Zubair, Talha, Abdul Rahman bin Auf, Abu Ubaidah, Zaid, Sa'id ibn Zaid, semua sahabat Rasulullah, Ammar bin Yasir, Bilal, semua ni adalah di zaman jahiliyah baik, bila masuk Islam makin baik kerana mereka telah ada nilai-nilai dan akhlak yang sangat tinggi, walaupun mereka berada di sebelum masuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Yusuf ni dia ada 11 adik beradik. Bila Nabi Yusuf AS melihat mimpi tersebut, dia cerita kepada ayah dia. Lalu Nabi Yaqub, sebab dia Nabi, qala ya bunai la taqsus ru'yak ala ikhwatik. Nabi Yaqub pesan kepada Nabi Yusuf, kata jangan cerita
mengenai mimpi ini kepada adik-beradik awak. Fayakidu laka kaida. Kerana mereka akan melakukan kejahatan. Adik-beradik awak ni pun kalau awak cerita mimpi ni, mereka akan faham. Maka mereka akan buat rancangan yang boleh membahayakan awak. Fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Rupanya Nabi Yaqub telah melihat bahawasanya Nabi Yusuf ni akan jadi seorang Nabi. Dan Nabi Yaqub risaukan Nabi Yusuf. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Nampak tak tuan? Perasaan dengki ni memang ada di kalangan kita. Hatta kita ada beradik pun ada dengki, betul tak? Kita ada beradik ada dengki. Kita dalam satu jabat, kita bekerja sekali pun dengki. Kita orang Islam pun dengki mendengki, betul tak? Kenapa dia ni glamour, kenapa ni terkenal? Oh, jadi dengki. Dan sebenarnya dengki ni datang daripada syaitan, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Inna syaitana lil insani aduwwun mubin." Sesungguhnya syaitan itu adalah satu musuh yang nyata kepada manusia. Baik. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawasanya ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih Nabi Yusuf untuk menjadi nabi. Sambung. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali Ya'qub كما أتمها على أبويك من قبل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربي عليم حكيم. نعم. وكذلك يجتبيك. بقيت جوجا الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم صحابة صحابة أيام بوس أياني بارك الله فيكم. نعم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. الله سبحانه وتعالى تله ممله نبي يوسف عليه السلام. وكذلك يجتبيك ربك. الله تله ممله نبي يوسف ويعلمك من تأويل الأحاديث. لأن الله سبحانه وتعالى تله ممبركا علم تفسير تأويل الأحاديث يعني تفسير منبي. ويتم نعمته عليك. الله سبحانه وتعالى ملنكب كان كرني أن الله kepada Nabi Yusuf seperti mana Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Nikmat ke situ yakni nikmat kenabian. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wil al ahadith. Ta'wil mimpi, tafsir mimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaik. Dan Allah Subhanahu wa taala terus lengkapkan nikmat kenabian atas Nabi Yusuf seperti mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat ini kepada keluarga Ali Yaqub. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربي عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ده مولا فصل دنكي perasaan hasad, dengki telah memenuhi hati adik-beradik Nabi Yusuf. Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita sekarang bagaimana berlaku perasaan hasad dengki yang telah tercetus dalam hati adik-beradik Nabi Yusuf. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatu lis-sa'ilin. Sekarang ni kita nak tengok. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Adik beradik Nabi Yusuf kata, hey, tak boleh jadi ni.
Kenapa ayah kami lebih memilih, lebih memberi perhatian, perhatian kepada Yusuf dan adik dia seorang lagi, Benyamin. Inna abana lafi dalalim mubin. Ayah kami dah mula menyebelah Yusuf. Jadi bagaimana mereka, adik-beradik Nabi Yusuf, bagaimana mereka nak selesaikan masalah ini supaya Nabi Yusuf tidak menarik perhatian ayah dia? Apakah rancangan mereka? Uqtulu Yusuf. Ya Allah, itulah Tuhan tengok. Uqtulu. Manusia ni Tuhan, bila ada hasad dengki ni paling bahaya. Dia akan fikir, bila dengki dengan awak, syaitan akan menghiasi satu amalan supaya membunuh orang itu bila rasa dengki. Sebab itulah Tuhan, jauhilah hasad dengki ni. Bahaya sangat. Hasad ni satu sikap yang sangat bahaya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih wa sahahul Albani, rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Majah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dubba ilaikum da'ul umami min qablikum. Kamu telah dijangkiti penyakit umat-umat sebelum kamu. Al-hasad wal baghdha. Dengki dan benci. Ini penyakit-penyakit yang telah jangkit kepada kita daripada umat sebelum kita. Dubba ilaikum da'ul umami min qablikum al-hasad wal baghdha. Telah ada perasaan hasad dengki yang berjangkit daripada umat terdahulu kepada kita. Sebab itulah antara pendekatan ataupun penyelesaian adik-beradik Nabi Yusuf, mereka kata apa? Uqtulu Yusuf. Kita baca sambung. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubb wa alquhu fi ghayabatil jubb yaltaqituhu ba'du as-sayyara يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ وَجَاءَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّ lahu lanasihun. Jadi bila mereka buat rancangan untuk bunuh Nabi Yusuf, qalu qtulu Yusuf aw itrahuhu arda, bunuh Yusuf, bagaimana kita tak nak ayah kami terus beri tumpuan kepada Yusuf? Qtulu Yusuf, bunuh Yusuf, aw itrahuhu arda, ataupun campak dia, yakhlu lakum wajhu abikum, maka ayah kamu tidak ada lagi orang lain, Nabi Yusuf tak ada, kamu akan dapat perhatian ayah kamu. وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. Kemudian kamu akan jadi orang yang salih lepas tu. Saudara Fathi Fazil, tak, saya tak baca mushaf saya daripada hafalan saya, insyaAllah, insyaAllah ta'ala. Kalau nak tengok mushaf boleh juga, tapi saya tak buka mushaf saya daripada hafalan saya, insyaAllah. Untuk muraja'ah kan, muraja'ah. Kita sebenarnya digalakkan, barakallahu fiik akhi Fathi, kita sebenarnya sangat digalakkan untuk baca Quran depan orang. Seperti mana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saudara Abdul Hakim, saya hafal surah Yusuf. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digalakkan kita dalam satu sunnah yang kita wajib amalkan, suruh orang baca Quran depan kita, kita dengar. Boleh juga. Seperti mana hadis sahih Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak, saya bukan hafiz sahabat, saya bukan hafiz. Saudara Muhammad Hafiz, Hafiz Khan, saya bukan hafiz. Saya tak habis lagi. Saya masih hafal Quran, tak habis lagi. Saya tak boleh nak kata saya ni hafiz Quran, dan Allah Subhanahu wa taala akan uji kita nanti. Cuma saya masih lagi menghafal Quran, tapi saya slow. Sebab saya setiap ayat sebelum saya hafal, saya baca dulu, saya faham tafsir dia, sebab nuzul. Kemudian saya baru, dia akan melekat bila kita faham ayat ni.
dan amalkan ayat ini insyaallah taala. Itulah nak hafal Quran petua yang paling mujarab. Kalau sahabat nak hafal Quran, ambillah petua saya, bukan petua saya sebenarnya, petua Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar seperti mana disebut oleh Abdullah bin Umar, hafaza Umar Al-Quran fi yani fi 12 sana. Sayyidina Umar yani minta maaf, Sayyidina Umar nak hafal surah Al-Baqarah maka masa 8 tahun. Naam, fi 8 sanawat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak hafal surah Al-Baqarah maka masa 8 tahun. Sebab sahabat dulu bukan nak hafal Quran, sebab mereka ni dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka kanu yani terus amalkan ayat tersebut. Kanu waqafina 'inda hududillah wa kanu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mereka dapat satu ayat daripada baginda sahabat radhiyallahu anhum, mereka akan praktis ayat ni baru akan melekat. Nah. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abdullah Mas'ud, qala iqra alayya al-Quran. Kata Rasulullah kepada Abdullah Mas'ud, bacalah Quran atas aku. Abdullah Mas'ud terkejut, qala ya Rasulullah, aqra'uhu alaik wa alayka unzil. Ya Rasulullah, nak suruh aku baca Al-Quran sedangkan Al-Quran turun atas kamu wahai Rasulullah. فقال عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري. كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكو سك دنع قرآن daripada orang lain. Lalu Abdullah Mas'ud radhiyallahu an baca surah نساء. Dia baca sehingga sampai ayat فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Bila ketika Abdullah Mas'ud sampai ayat ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abdullah Mas'ud, hasbuk, dah cukup. Abdullah Mas'ud baca tapi tunduk. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata cukup, barulah Abdullah bin Mas'ud angkat kepala, dia tengok, dia melihat, dia pandang wajah Rasulullah, dia melihat air mata baginda melilih, keluar air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai ayat ni. Bayangkan ya Allah, betapa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka orang lain baca seperti Abdullah Mas'ud, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat suka bila orang lain baca Quran dengan alunan yang merdu, seperti mana Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an bacaan dia sangat merdu. Bila Abu Musa Al-Asy'ari baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kala duduk belakang dia dengar. Rasulullah dengar tapi Rasulullah tak kacau dia, Rasulullah lalu. Rasulullah dengar bacaan Abu Musa Al-Asy'ari, baginda suka sangat. Ya Allah, Tuhan, naam. Itulah kelebihan Al-Quran. Jadi, kita ni sangat digalakkan di 10 hari terakhir Ramadan baca Al-Quran. Baca Al-Quran dan cuba alunkan Al-Quran dengan alunan yang merdu. Tapi paling best bila kita baca dan alunkan Al-Quran dan juga faham maksudnya. Tapi kita sambung. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Tapi bila adik-beradik Nabi Yusuf buat cadangan untuk campak Nabi Yusuf dalam untuk bunuh Yusuf, tapi abang sulung mereka yang agak baik sikit, قال لا تقتلوا يوسف, jangan bunuh Yusuf, tak perlu kita bunuh Yusuf. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ. Abang sulung ni dibagi cadangan, dia kata tak payah kita bunuh Yusuf, kita campak dia dalam satu telaga yang paling dalam di kampung kita ni, supaya يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ. Kita campak Yusuf dalam satu telaga dan kita tunggu sampai datang orang lalu lalang. السَّيَّارَةِ yani orang yang lalu, السَّيَّارَةِ الَّذِينَ يَسِيرُونَ. Kita tunggu dekat telaga, bila datang orang yang lalu-lalang singgah dekat telaga, mereka nak ambil air, mungkin mereka akan ambil Yusuf, lalu mereka ambil bawa pergi jauh. Yaltaqituhu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Inilah rancangan yang paling selesa. Baik. Yaltaqituhu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Bila mereka dah sepakat untuk buat rancangan ini, mereka sekarang ni nak meneruskan rancangan untuk step yang kedua. Langkah kedua, langkah seterusnya, mereka kena bincang dengan ayah mereka. Bagaimana adik-beradik Yusuf nak pujuk
ayah mereka Nabi Yaqub supaya membenarkan mereka ambil Yusuf bawa pergi jauh sekali. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Di sini ada raum. Raum, kita baca ayat ni, kita hanya gerakkan bibir tanpa ubah. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Buat gerakkan cepat dalam bibir, tapi tak ada kita bila sebut, orang dengar kita, orang yang duduk belakang kita tak dengar, tak perasan kita buat gini. Qalu ya abana la, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ni raum al-ishmam. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna, dia ada dua cara baca. Jadi adik-beradik Yusuf ni, abang-abang Nabi Yusuf pergi jumpa ayah mereka, Nabi Yaqub. Kata, ayah, kenapa? Sampai bila wahai ayah? Sampai bila awak risau sangat Yusuf? Kenapa la ta'manna ala Yusuf? Kenapa tak rasa Yusuf selamat dengan kami? Kami boleh jaga. Wa inna lahu lanasihun. Kami akan jaga dia. Jangan risau. Arsilhu ma'ana ghadan yarta'u wa yal'ab. Wa inna lahu lahafidhun. Esok, wahai ayah, kami minta kebenaran ayah untuk lepaskan Yusuf supaya pergi dengan kami, pergi main-main kat tempat best. Janganlah berat. Jangan bagi Nabi Yusuf, Yusuf ni terberat di rumah. Lepaskan Yusuf, jangan risau. Wa inna lahu lahafidhun. Kami akan jaga. Sekarang ni, barakallahu fiik Muhammad Bakhtiar Bahatir, barakallahu fiik saudara Muhammad Bahatir Hashim. Kita dah masuk ayat 12. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Tapi Nabi Yaqub, dia pandai. Dia tahu. Dia Nabi. Dia tahu apa yang dirancang oleh anak-anak dia terhadap Yusuf. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. نبي يعقوب bagi alasan. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. Kata Nabi Yaqub, aku sedih, aku risau. Nanti kamu bawa dia pergi jauh dan aku risau akan ada serigala kat situ. Sebenarnya tuan, di Palestin, di tempat hidupan Nabi Yaqub, di Palestin, tempat kampungan Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub, tidak ada serigala. Tak ada serigala. Tapi Yaqub AS dia bijaksana. Nabi Yaqub dia pandai. Nabi Yaqub ni sahaja nak uji anak dia, dia kata inni qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu dhib. Nabi Yaqub kata, aku takut ada seekor serigala nanti makan Nabi Yusuf. Sebenarnya tidak ada serigala di situ. Tapi Nabi Yaqub AS, dia telah menyediakan keadaan bahawasanya ada serigala kat situ. Nabi Yaqub nak tengok. Kalau mereka ni nak menipu, mereka akan gunakan alasan yang telah diberikan oleh Nabi Yaqub. Sebenarnya tak ada serigala. Tapi Nabi Yaqub nak umpan, nak merangkap. Tuan-tuan, insyaAllah faham? Amin. Naam, ahsan saudara Haji Mazlan, Haji Talib. Naam. Nabi Yaqub meragui mereka. Naam. Nabi Yaqub betul. Masya-Allah, Abu Ubaidah, serigala tu dah nampak kebijak serigala tu dah nampak kebijaksanaan Nabi Yaqub. Sebenarnya tuan-tuan, Nabi Yaqub sebenarnya tidak ada serigala. Barakallahu fikum Muhammad Bahatir. Bahtir. Ustaz boleh panggil saya Bakhtiar, insyaAllah. Barakallahu fi. Minta maaf saudara Bakhtiar, saya silap sebut. Barakallahu fi. Saya sayang Melaka, insyaAllah. Wallahi saya sayang kamu semua. Ayuh, Abu Ubaidah, tu yang guna alasan dimakan oleh serigala. Ahsan, naam. Faham sahabat? Sebenarnya tidak ada serigala, tapi Nabi Yaqub nak buat perangkap. Nabi Yaqub kata ada seekor serigala takut dia makan Yusuf. Tengok bagaimana alasan ini. Nabi Yaqub sebut mengenai serigala, lalu tengok kejap apa yang berlaku. Nah.
بارك الله فيكم. Saya sayang semua insyaAllah. Wallahi saya sayang semua. Hatta mereka yang mencerca saya, yang serang saya, saya sayang mereka juga. Sebab apa tuan? Saya nak bagi satu benda, satu petua. Kenapa saya suka sangat sampaikan kebenaran? Sebab saya sayang orang Melayu. Walaupun saya berasal Arab Syria, tapi kalau tengok jiwa saya ni, jiwa dah Melayu dah. Jiwa dah Melayu. Jiwa saya ni sangat sepati dengan orang Melayu. Tidak untuk tahuan semua. Ambillah kata-kata saya. Dalam satu dunia ni tidak ada seperti bangsa orang Melayu. Wallahi tuan. Percayalah. Orang Melayu ni satu kelebihan dia. Mungkin sahabat-sahabat yang ada kat Facebook mungkin nampak kadang-kadang orang Melayu kita ni marah. Tapi orang Melayu ni dia marah sebab dia nak mempertahankan kepercayaan dia. Orang Melayu ni dia berani. Dia berani dan dia sanggup cakap. Sebab itulah saya kadang-kadang tengok baca juga komen-komen sahabat yang hentam. Tapi saya sayang kat mereka. Sebab saya tahu mereka bila marah sebab mereka ni berani. Ya, orang Melayu ni berani tu tuan. Dia kuat. Dan dia satu bangsa pejuang. Kalau bukan kerana orang Melayu, Islam tak akan tertegak di Malaysia. Ya. Satu benda yang orang tak sedar, orang Melayu ni kelebihan dia, dia pejuang agama. Tapi dia tak kalut. Dia tak kalut. Ya. Orang Melayu ni tak kalut. Arab ni kalut sikit. Ya. Arab ni kalut. Ya. Sebab itulah saya nak bagi tahu. Harap-harap semua dengar. Kena jaga kekuatan orang Islam. Orang Melayu kena bersatu. Walau bagaimanapun. Hatta ahli bid'ah, ahli yang menentang bid'ah, kena bersatu juga insyaAllah. Ya. Kena bersatu atas dasar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah. Walaupun sahabat-sahabat kita yang mempertahankan bid'ah, mereka pun orang kita juga. Ya. Kita bila bertembung ataupun kita bila berdebat di Facebook, bukan maksudnya kita bermusuh. Tidak. Mungkin kita berdebat kat sini, masing-masing suarakan pandangan dia sebab masing-masing ada hujah dan dalil. Tapi insyaAllah akhirnya kita akan bersatu atas Al-Kitab, Al-Quran dan Sunnah. Yang penting orang Melayu, dia kena hormat orang Melayu yang lain. Sebab itulah prinsip yang paling saya sayang, prinsip yang paling saya suka dalam masyarakat orang Melayu. Kenapa saya sanggup? Saya tak nak, saya tinggal Syria, saya tinggal Jordan. Yang menyebabkan saya tertarik dengan orang Melayu ni sebab orang Melayu bila bertembung dia akan tak akan balah teruk. Mungkin kadang-kadang dia sakit hati, dia marah, tapi kalau boleh berjumpa tu tak nak berjumpa, tak apa, comel juga. Sebab dia tak nak keadaan makin keruh. Ya. Nampak, itulah kelebihan orang Melayu tu tuan. Sebab itulah saya nampak, saya walaupun saya dimaki hamun, dicerca, tapi tetap maafkan mereka. Sebab orang Melayu ni insya-Allah tidak ada ekstrim, insya-Allah taala. Insya-Allah tidak akan ada ekstrim. Dan bukan maksudnya saya nak jatuhkan orang Arab, tak. Saya pun bangga dengan keturunan Arab sebab keturunan yani sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah Arab. Tapi itulah kelebihan orang Melayu ni, kelebihan mereka. Semua orang Melayu ni dia sayang Islam. Dia memperjuangkan Islam kerana kasih sayang mereka kepada Allah dan Rasul telah terap dalam hati. Tapi masing-masing menggunakan satu cara dan kaedah untuk menunjukkan kegairahan dia terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Barakallahu fikum. Asabiyah, al-asabiyah yani al-asabiyah. Saudara Tuan Haji Mazlan, asabiyah ni al-asabiyah min al-asab, yani ta'assaba li syai. Dia telah jadi seorang yang yakni ta'assub, kita panggil ta'assub buta tuli. Al-asabiyah akan memberikan sokongan dia kepada satu kumpulan, al-usbah, kita panggil al-usbah. Kumpulan ni dia ta'assub, dia jadi macam memberikan segala dorongan kepada kelompok ni sebab dia rasa kumpulan ini sama ada salah ataupun silap, dia tetap nak bersama dia. Asabiyah sebenarnya tidak elok.
tidak elok. Tapi bila kita sebut kasih sayang kita kepada orang Melayu, bukan kerana ta'asuk pada bangsa, tapi sebenarnya ta'asuk kepada nilai-nilai murni yang ada kepada orang Melayu, nilai-nilai dan akhlak murni yang telah diterap dalam jiwa orang Melayu, ni satu sikap yang sangat saya suka. Dan saya tak pernah jumpa, saya tak pernah jumpa akhlak tinggi seperti orang Melayu kita ni. Saya tak pernah, saya banyak sebenarnya pergi, saya pergi Sweden, Itali, saya pergi banyak negara, tapi saya tak pernah jumpa seperti orang Melayu di segi akhlak, kesopanan mereka, sopan mereka subhanallah tinggi. Nah, barakallahu fikum. Sebab itulah saya minta supaya orang Melayu tetap menjaga kesatuan, tetap menjaga kekuatan mereka, walaupun kita kadangkala agak nampak macam tertegang, ada ketegangan berlaku bila saya menentang bid'ah. Oh, hentam orang bid'ah. Orang bid'ah ni pun pertahankan bid'ah hasanah. Tapi insyaAllah yang paling penting, kita kena jaga kehormatan dan persaudaraan di kalangan kita. Sebab insyaAllah kita pun semua ahli salaf wal asyair wal maturidiyah, syafi'i, hambali, hanafi, maliki, auza'i, semua ni adalah Islam. Itulah yang paling penting. Walaupun saya ni syafi'i, dia ni hanafi, dia ni maliki, dia ni asyari, saya ni salafi, tapi kita semua ahli sunnah wal jamaah insyaAllah. Dan kita Islam, dan kita hidup di sebuah negara yang sangat sangat terkenal dengan sikap keterbukaan. Dan Malaysia alhamdulillah sebuah negara yang boleh menerima semua aliran dan bangsa, fahaman, berbagai fahaman, Cina, India, Melayu, Islam, Arab, orang putih, macam-macam bangsa boleh hidup kat sini. Sebab itulah sekali lagi saya tekan, walaupun Masya Allah. Naam Syafiq, bereh, tak apa, kita ambil, Allah maujud bila makan. Naam, bereh. Tapi kalau kita sebut makan tadi, anda silap faham tadi, makan ingat suruh makan tadi. Baik, barakallahu fikum. Jagalah ukhuwah kita, kekuatan kita, dan jauhkan ta'asub. Itu je nasihat saya, jauhkan ta'asub. Kita melenceng jauh ni, kita sampai kat mana ni? Kita sampai ayat mana tadi? Baik. Adi Zulzarif. Adi Zulzarif, Andi, boleh saya tanya soalan? Andi, boleh saya tanya soalan? Sahaja nak berbual dengan Andi. InsyaAllah, berbualan yang mesra insyaAllah. Andi, boleh tak tarif kepada saya apa itu Wahabi? Apa itu Wahabi? Dan apakah ciri-ciri Wahabi awak nampak? Saudara Andi, boleh tak? Saya sahaja tanya. Boleh, insyaAllah. Sahaja, ukhuwah insyaAllah ta'ala. Okey, sahabat kata dah sampai. Tak apa, tak apa, saudara Fathi. Biasalah, ada Andi. Kalau Andi ada benda yang boleh terangkan kepada kita, kita kalau taib, sahabat kata, ustaz teruskan. Taib. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih. Naam, barakallahu fik. Nida miji. Taib. Tersambung. Kita nak buang masa, betul. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b wa antum anhu ghafilun. Jadi Nabi Yaqub, dengan bijaksana Nabi Yaqub, dikata aku risau kamu akan bawa Yusuf pergi satu tempat, di situ ada seekor serigala. Ada seekor serigala. Nanti serigala ni, wa inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhib. Aku risau kan serigala yang ada kat situ makan Yusuf. Wa antum anhu ghafilun, ketika kamu tak sedar. Qalu la in akalahu adh-dhib wa nahnu usbah. Jadi adik beradik Yusuf, anak Nabi Yaqub, mereka terperangkap. Mereka dah, oh, ayah kata
Ayah kata, ayah ayah kata ada seekor serigala. Oh, mereka pun termakan. Mereka kata apa tengok? Mereka kata qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbah. Sekiranya serigala makan Yusuf dan kami ada, in qalu la in akalahu adh-dhi'b qalu la in akalahu adh-dhi'b wa nahnu 'usbah inna idhan la khasirun. Wahai ayah, kalau serigala dapat berjaya makan Yusuf dan kami ada, wa nahnu 'usbah, aywa 'usbah yani kumpulan, al 'usbah ni, 'usbah ni kumpulan, bilangan kumpulan, kelompok yang daripada 6 sampai 10, 11 gitulah dipanggil usbah. Qalu la in akalahu dhibu nahnu usbah inna idhan la khasirun. Hey, kalau serigala dapat makan Yusuf dan kami ada, memang kita rugi. Jadi Nabi Yaqub telah meletakkan umpan, kita panggil umpan tau. Umpan itu maksudnya ada serigala, sedangkan tuan-tuan tidak ada serigala kat situ. Tapi Nabi Yaqub dengan kebijaksanaan dia telah meletakkan umpan untuk anak dia. Nabi Yaqub dia tahu budak-budak ni akan bawa Yusuf dan akan bawa alasan yang sama, iaitu serigala. Tuan-tuan, serigala ni tak ada. Mereka pergi. Falam, ni ayat paling saya sedih tuan-tuan. Sedih ayat ni, dengar. Falam ما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني paling sedih. فلما ذهبوا به, bila adik-adik Yusuf, abang-abang dia ni berjaya bawa Yusuf sekali, falamma dhahabu bih wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati aljub, dan mereka memang sepakat untuk campak Yusuf dalam telaga yang sangat dalam. Wa auhayna ilayhi, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu wahyu kepada Nabi Yusuf walaupun dia kecil, latunabbi annahum bi amrihim hadha, wa Yusuf suatu hari akan datang, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada Yusuf, suatu hari wahai Yusuf awak akan cerita kepada abang-abang awak ni yang tergamak campak awak dalam telaga, suatu hari bila awak besar akan cerita kepada dia, kepada mereka mengenai saat-saat ini apabila hati abang-abang awak ni jadi keras dan mereka tergamak campakkan awak dalam telaga yang sangat dalam. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun wa ja'u abahum 'isha'an yabkun. Selepas abang-abang Nabi Yusuf ni mereka selesai campak adik mereka yang kecil ni, yang cantik, yang comel, mereka campak dia dalam telaga, mereka datang waktu malam. Setelah habis rancangan mereka, mereka patah balik kepada ayah mereka Nabi Yaqub. Waktu malam isya'an yabkun, mereka buat menangis. Bawa dengan air mata buaya kan. Waja'u abahum isya'an yabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سكاني آية 17. Mereka bila datang malam buat menangis, buat lolok. Orang Kelantan kata buat lolok. Kononnya oh menangis. Ya abana, wahai ayah, kami tadi pergi nak berlumba. Kami buat tanding berlumba. Dan kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami. Fa'akalahu dhib. Abang-abang Nabi Yusuf gunakan alasan yang sama. Rupanya oh serigala yang ayah cakap tu memang ada. Nabi Yaqub alaihissalam dia sedar tidak ada serigala pun. ف
فأكله الذئب. سرقالة تله ما كان أيها يا أيها سبوا بس سرقالة ما يعد ده ده تله ما كان يوسف. Tapi oh tapi dia orang tahu, tengok tuan. Tanda mereka menipu atas Nabi Yaqub, mereka kata wama anta bimu'minin lana, wahai ayah, awak wahai ayah tidak akan percaya kami walau kunna sadiqi, walaupun kami benar. Wahai ayah, awak tak akan percaya kami walau kunna sadiqi, walaupun kami cakap benar. Wama anta bimu'minin lana walau kunna, walau kunna, kalaulah kami benar pun awak tak percaya. Tapi sebenarnya mereka cakap benda yang tidak benar, mereka menipu. Tidak ada serigala pun kat situ. Tapi Nabi Yaqub AS dah sedar bahawasanya mereka menipu kerana mereka gunakan alasan yang sama, iaitu serigala. Tapi tidak ada serigala, dan Nabi Yaqub tahu di situ tidak ada serigala pun. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra, kata Nabi Yaqub, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra, sebenarnya kamu telah buat satu rancangan. Fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Fasabrun jamil, Nabi Yaqub tak ada peluang nak buat macam mana. Dia kata sabrun jamil, sabar je lah. Wallahul musta'an ala ma tasifun, Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an, aku hanya ada Allah. Tuan rahmati Allah, bila kita diuji, kita bila dalam ujian, hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala. Kena ingat, bila datang ujian kepada seorang, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh selamatkan kita dalam ujian. Orang lain tak boleh nak bantu, tuan. Dan kena ingat, kita sebagai orang Islam tetap akan diuji. Ujian akan datang. Jangan ingat kita akan hidup tanpa ujian. Tidak, tuan. Ujian ni adalah lumrah, sunnatullah fil kaun. Sunnatullah, lumrah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan di atas muka bumi, kita akan diuji. Dan golongan yang paling akan terima ujian adalah para nabi. Seperti mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala alaihi salatu wasallam fil hadith sahih, inna ashadda an-nas ibtila'an al-anbiya, golongan yang paling dahsyat ujian mereka adalah para nabi. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Subhanallah, para nabi. Sebab itulah dalam hadis sahih Abdullah Mas'ud, hadis sahih Bukhari, Abdullah Mas'ud radhiyallahu an datang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit tenat. Qala Abdullah Mas'ud, ataitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak. Aku datang kepada baginda alaihi salatu wassalam ketika baginda sakit, sakit tenat. Abdullah Mas'ud merasai, dia letak tangan dia atas dahi suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda demam. Lalu Abdullah ibn Mas'ud dikata, ya Rasulullah, wallahi innaka latu'ak wa'kan syadida, ya Rasulullah, engkau sedang demam dan sakit sangat. Ya Rasulullah, innaka latu'ak wa'kan syadida. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, qala na'am, inni u'ak kama yu'ak rajulan minkum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku akan mengalami sakit seperti dua orang di kalangan kamu. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Bayangkan tuan-tuan dirahmati Allah, sakit Rasulullah. Bila Rasulullah, walaupun Nabi kekasih Allah ni, kekasih Allah, tapi bila Rasulullah sakit, sakit seperti dua orang sakit di kalangan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan menanggung kesakitan seperti dua orang sakit. Ya Allah, dahsyat dah, dahsyat. Kita boleh ke tanggung sakit dua orang? Hey, kita kadang-kadang bila sakit gigi, kita seorang pun tak boleh nak tanggung sakit kita seorang. Betul tak? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sakit tu tuan, ibarat sakit dua orang di kalangan kita. Nah tu tuan, sedih. Wallahi sedih. Lalu Abdullah Mas'ud kata, ya Rasulullah, ali anna lakal ajra marratain. Abdullah Mas'ud kata, ya Rasulullah, awak sakit seperti dua orang sakit di kalangan kami, adakah kerana awak dapat dua kali ganda pahala? Rasulullah kata, "Naam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan. Tengok Abdullah bin Mas'ud, dia pandai, sahabat. Abdullah bin Mas'ud kata, "Ya Rasulullah, ali anna lakal ajra marratain? Adakah kerana engkau ya Rasulullah akan dapat pahala dua kali ganda?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naam."
Tuan-tuan, kita bila diuji dengan ujian, ujian yang berat kerana Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Sambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin," dengar ni ya Allah tuan-tuan, dengar ni. Hadis sahih Bukhari ni, saya ambil riwayat Bukhari. "Ma min muslimin yusibuhu adhan hatta syauka." Ma min muslimin yusibuhu adhan hatta syauka. Mana-mana orang Islam dikena satu kesakitan. Ada sakitan, ada ujian, ada satu ujian berat, ada malapetaka bagi dia. Ma min muslimin yusibuhu adhan hatta syauka. Mana-mana kesakitan yang menimpa kita hatta duri yang cucuk kita. Illa wa kaffarallahu biha sayyiatihi. Mesti ujian itu datang untuk menghapuskan dosa kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bila ujian datang ni, bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala nak hapuskan dosa kita. Ya Allah. Sakit, sahabat-sahabat yang kena sakit kanser, sahabat yang kena sakit demam, kawan-kawan yang ada sakit, macam-macam sakit, orang yang menimpa masalah kewangan, orang yang rumah dia kena tarik, kereta kena tarik, masalah kewangan sekarang ni tuan. Bila kita dalam keadaan ramai orang yang tak ada duit, ya, banyak perniagaan yang jatuh. Sahabat-sahabat saya yang saya kenal yang ada perniagaan pelancongan drop sangat, jatuh perniagaan dia. Sahabat-sahabat yang buat umrah, jatuh perniagaan dia. Jadi sahabat yang menerima ujian, yang dalam keadaan ujian ni, jangan sedih. Ujian yang datang kepada kamu sebenarnya adalah untuk menghapuskan dosa. Naam. Sebab itulah kata alaihi qala alaihi salatu wassalam, salawatu rabbi wa salami wa salamuhu alaihi, qala alaihi salatu wassalam, ma min muslimin yusibuhu adhan hatta syauka. Mana-mana orang Islam yang kena satu adha, satu musibah, satu kesakitan, hatta sehingga duri yang cucuk dalam daging dia, illa wa kaffarallahu anhu sayyiatih. Kamathali al-shajari tahatta waraquha. Seperti, yani dosa dia akan jatuh bila dia kena ujian. Jatuh dosa-dosa dia, Allah nak jatuhkan dan hapuskan dosa dia, seperti pokok yang telah gugur daun-daun dia. Allahu Akbar. Tengok tu. Naam. Sebab itulah bila datang ujian, tuan-tuan rahmati Allah, bila datang ujian ni, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak hapuskan dosa-dosa kita yang banyak. Hatta ujian yang menimpa saya, saya terima sebab maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata tuan, siapa tak ada dosa? Siapa yang tak ada dosa? Semua kita ada dosa. Ustaz Muhi, Allah Rabbi, dosa banyak tuan. Ustaz, Tok Syekh, Tok Arab, Tok Melayu, semua ada dosa tuan. Tidak ada manusia tak ada dosa. Tapi bila kita datang ujian, kita kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita sabar. Seperti mana Nabi Ya'qub AS bila diuji kehilangan Yusuf, anak kesayangan Nabi Ya'qub, Nabi Ya'qub kata, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamilun wallahu almusta'an wa ala ma tasifun. Saya tertinggal. Betul, barakallahu fiik saudara. Saudara Adam, masya-Allah. Saya tertinggal. Naam, saya tertinggal. Saya tertinggal sebahagian daripada ayat tadi. Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. Abang-abang Nabi Yusuf ni bawa baju Nabi Yusuf ada darah-darah. Mereka bawa bila mereka nak tunjuk bukti kepada Yaqub, Nabi Yaqub, kononnya serigala telah makan Yusuf, mereka bawa baju Yusuf. Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka letak darah tipu, darah palsu, darah kambing. Mereka letak atas baju Nabi Yusuf dan tunjuk kepada Nabi Yaqub. Ayah tengok, ni baju Yusuf penuh dengan darah. Sebenarnya tuan-tuan rahmati Allah, Nabi Yusuf tidak dimakan pun oleh serigala. Tapi darah ni seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka bawa darah yang tidak benar,
دره بالسو التسباجو نبي يوسف عليه السلام وجاءوا على قميصه بدم كذب لالو نبي يعقوب بنته بهو سنيا إني له ساتو مصلحة ليشي ساتو بنيبوان daripada abang-abang Yusuf lalu dikata وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. طيب tengok tuan-tuan, sekarang ni ujian Nabi Yusuf telah dicampak dalam telaga. Tengok, setiap kali ada ujian akan datang satu kurniaan. Setiap kali, wallahi tuan-tuan, setiap kali percayalah, setiap kali kamu diuji, percayalah setelah ujian ini kalau kamu sabar akan ada satu kurniaan dari Allah. Tengok sekali, Nabi Yusuf telah dicampak dalam telaga oleh abang-abang sendiri, abang kandung. Dicampak dalam telaga. Tengok bagaimana telah dijual pula. Okey, dijumpai oleh وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أكبر. Tengok tuan-tuan, وجاءت سيارة. Bila Nabi Yusuf ketika kecil dicampak dalam telaga yang dalam dan dibiarkan, ditinggalkan oleh abang-abang dia, datang وجاءت سيارة, datang satu rombongan yang lalu-lalang. Mereka singgah dekat telaga tersebut. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم, mereka hantar seorang bekerja mereka. فَأَدْلَى دَلْوَهُ, dia ada bekas beldi, dia letakkan beldi, jatuhkan beldi dalam telaga, dia nak ambil air daripada telaga. فَأَرْسَلْ وَالِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامُ. Dia bila tarik, dia letakkan, dia jatuhkan beldi, tarik balik, tengok air daripada beldi dipenuh dengan air telaga, rupanya ada bulat buduk. Siapa? Yusuf bila ada dalam telaga, dia jumpa, nampak subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala jaga. Tengok tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala jaga. Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita. Wallah tuan-tuan, kita jangan risau, jangan kita takut. Allah yang bantu kita dalam kesusahan. Kita dalam keadaan kegelapan, kita minta tolong orang semua tak boleh nak bantu. Siapa yang bantu? Allah. Wallah tuan-tuan, ramai orang kata, ustaz kesian kau, ustaz kena hentam, ustaz awak ni orang Syria, kejap lagi orang buat jahat. Saya kata jangan risau, Allah ada. Saya tak minta pertolongan siapa-siapa, Allah cukup. Wallah tuan, saya tak nak orang simpati minta tolong sahabat. Saya tak nak orang simpati keadaan saya. Saya tak nak orang risaukan saya. Allah ada. Manusia tak boleh buat benda, sebab Allah yang maha besar. Itulah keyakinan saya, itulah pegangan saya. Bila kita pegang dengan tali Allah, insyaAllah tidak ada satu kuasa di dunia boleh mengganggu gugat kita. Yakin pada Allah. Datang satu tali, rupanya ada beldi. Nabi Yusuf AS dalam kegelapan, gelak gelemak dalam telaga, ada pula beldi, dia pegang, orang tarik. Orang tu tengok, Allah, ada pula budak. Qala ya bushra hadha gulam. Seronoknya kita tengok ayat ni,
Dia seronok. Bekerja ni seronok bila dapat Yusuf. Kita ingat, oh bagusnya, dia sayang budak-budak. Qala ya bushra hadha gulam. Tapi Allah kata, wa asarruhu bidah. Kita ingat, eh bagusnya orang ni dah ambil Nabi Yusuf. Sebenarnya orang ni ambil Nabi Yusuf bukan nak jaga, bukan nak ambil anak angkat ke ataupun bagi makan. Mereka ambil Yusuf sebagai barangan untuk jual. Allah terangkan. Waja'at sayyaratun fa arsalu walidahum. Waja'at sayyaratun fa arsalu walidahum. Waja'at sayyaratun fa arsalu walidahum fa adla dalwa. Qala ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bidha'a wallahu alimun bima ya'malun wa asarruhu bidha'a. Kita ingat, eh bagusnya rombongan yang lalu nak selamatkan Nabi Yusuf, rupanya bukan. Wa asarruhu bidha'a. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok orang, bukan semua orang nak bantu kita kerana Allah. Allah hantar orang ni, tapi orang ni ambil Nabi Yusuf sebagai, ambil Nabi Yusuf sebagai barangan untuk jual. Wallahu alimun bima ya'malun. Allah lebih mengetahui niat sebenar rombongan yang lalu dia ambil Nabi Yusuf bukan nak jaga, tapi mereka ambil Yusuf untuk jual. Allah teruskan, washarauhu bi thamanin bakhs. Washarauhu, mereka jual Yusuf alaihi salam. Washarauhu bi thamanin bakhsin darahim ma'duda. Kenapa? Tengok pencuri ni, bila seorang ni dapat barangan bukan milik dia, nak cepat-cepat jual walaupun murah. Washarauhu bi thamanin bakhs, harga yang sangat murah. Darahim ma'duda, beberapa dirham. Wa kanu fihi min az-zahidin, mereka zuhud nak cepat jual Yusuf. Tapi siapa yang beli Nabi Yusuf? Yang membeli Nabi Yusuf alaihi salam seorang menteri kewangan negeri Mesir. Ya Allah, bukan secara-cara orang yang beli Nabi Yusuf. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi mathwah asa an yanfa'ana أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لا تمام. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. سعى نبي يوسف دي cepat dalam telaga, dijumpai oleh satu rombongan jual, dijual menjadi hamba, dijual dengan harga murah. Di saat itu, saat tengah-tengah, tengah diuji, ya Allah tuan, di saat tengah diuji, saat di tengah dijual sebagai barangan yang murah, saat itu Allah kata wa kadzalika makanna li yusufa fil ard. Tuan, tengah-tengah diuji, tengah kita dihentam, tengah kita diuji, datang ujian yang berat, di situlah Allah nak angkat darjat kita. Ya Allah, telah dijual hamba, tak ada hamba tu tuan, dijual dengan harga murah. Wa syarahu bi thamanin bakhs darahim ma'dudah wa kanu fihi min az-zahidin. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr, yang membeli Yusuf seorang pemimpin daripada Mesir, dia pesan kat si dia, akrimi mathwa asa an yanfa'ana, mungkin kita dapat manfaat. Aw natakhidhu walada, kita boleh jadikan angkat, anak angkat. Allah Subhanahu wa taala kata wa kadzalika makanna li yusuf fil ard wa linu'allimahu min ta'wil al hadith wallahu ghalibun ala amri. Urusan Allah ya akan menang tuan. Kita tengok keadaan umat Islam. Umat Islam di Syria dibunuh. Umat Islam di Syria dihancurkan Syria dengan pemimpin yang zalim, Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, tuan-tuan rahmati Allah, telah membunuh hampir 1 juta rakyat Syria. 15 juta rakyat Syria menjadi pelarian di merata dunia. Tidak ada, wallah tuan-tuan, saya tengok sejarah sampai sekarang, tidak ada malapetaka yang lebih berat berlaku di mana-mana negara seperti Syria. 17% prasarana Syria telah hancur. Rejiman Assad telah hancurkan banyak pam. Kita ada pam-pam air di tanah, di bawah tanah. Kita kan banyak sumber air di Syria tuan. Kita masuk bab Syria sikit ni.
Dan tuan tahu tak Syria ni antara negara paling kaya dengan sumber air. Kita ada banyak, banyak sumber air di Syria. Mata air, Ainul Fija, Ainul Khadra, Ainul Hamra, ya Allah, banyak tuan. Puluhan mata air yang ada di bawah tanah di Syria. Di Syria tidak perlukan penapis air, tak perlu tuan, sebab air dia sangat best, sangat sedap. Air bumi, air bumi tuan. Rejim Al-Assad pernah serang kawasan alat-alat yang mengempam air daripada bawah tanah. Yang tuan tahu tak, di Damsyik, air yang pancuk daripada bawah bumi di Damsyik mencukupi untuk setiap warga Syria di bumi Damsyik. Bukan setakat di Damsyik, kawasan mengelilingi Damsyik, Al-Ghuta, Harastada, Raya, Duma, semua ni, Rangkus, semua tuan, semua kawasan-kawasan, puluhan kampungan di Ghuta Timur dan Ghuta Barat, mereka cukup, tak perlu beli air. Air datang daripada Ain Al-Fijah, satu mata air besar dari situ. Bayangkan, sedih saya cerita, bayangkan di zaman penjajah Perancis, di zaman penjajah Perancis telah membina ni alat-alat untuk pump air di zaman penjajah. Sedih kalau saya kata, wallahi saya sedih kalau saya kata penjajah Perancis lebih baik daripada pemerintahan rejim Assad. Walaupun penjajah jahat, penjajah, tapi penjajah Perancis telah buat sesuatu untuk bumi Syria. Datang Syiah Nusairiyah, tengok dia buat apa. Dia hancurkan, dia bom kawasan di mana ada alat-alat yang boleh pump air untuk pergi ke setiap rumah di bumi Damsyik. Bahkan semua kawasan yang mengelilingi Damsyik telah dibekalkan dengan air yang bersih ini. Tiba-tiba sekarang dibom. Sedih tuan. Saya rasa tidak ada negara yang pernah alami kerosakan seperti Syria di zaman moden ini. Bayangkan rakyat Syria menjadi 15 juta pelarian. Ada tak negara yang pernah menjadikan rakyat dia pelarian seperti Syria? Tuan-tuan, saya nak tanya, ada tak? Cuba jawab. Pernah tak tengok dalam sejarah dunia ni, pernah tak tengok mana-mana negara yang pernah mengalami masalah pemimpin yang zalim yang menjadikan 2/3 rakyat dia jadi pelarian? Ada tak, sahabat? Cuba jawab. Sedih tengok keadaan Syria. Wallah tuan. Pernah tak tengok dalam sejarah dunia negara yang lebih hancur daripada Syria, dan pemimpin itu yang telah hancurkan Syria masih merangkak, masih rakus nak jaga kepimpinan dia di Syria? Sebelum, na'am, barakallahu fi akhi Adam, na'am, ya Allah. Tidak, masih banyak Haji Mazlan. Dalam sejarah saya tengok, tak pernah tengok pelarian yang mencecah 14 ataupun 15 juta. Ni UN keluarkan statistik itu. Subhanallah. Malapetaka yang berlaku di Syria tidak ada sepertinya. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma musta'an. Bila tengok keadaan umat Islam, kanak-kanak dibunuh, wanita dirogol, orang tua tak sempat nak larikan diri, bom jatuh. Subhanallah. Satu malapetaka besar berlaku di Syria. Segala senjata musnah besar-besaran yang diharamkan oleh masyarakat antarabangsa telah digunakan atas rakyat dan orang awam di Syria. Atas dasar apa? Dasar apa membunuh orang awam yang tidak berdosa? Itulah tuan, jenayah yang paling keji yang berlaku dalam sejarah dunia moden ni. Jenayah yang dilakukan oleh rejim Bashar al-Assad dan sekutu dia. Dan banyak negara yang telah membantu dalam perkara ini. Sebab itulah saya bila bincang dengan orang Syria, kita rasa COVID ni tuan, satu balak Allah Subhanahu Wa Taala. Balak besar. COVID-19, tengok semua dunia, negara yang terlibat dalam konflik yang berlaku di Syria, Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia musibah besar ni. Dan alhamdulillah, tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Malaysia. Wallah tuan, antara negara yang paling saya hormat Malaysia. Saya hormat Malaysia, tuan. Dan hormat rakyat Malaysia sejak dulu. Rakyat Malaysia tetap
bersimpati dan menyokong umat Islam Sunni di Syria. Alhamdulillah. Malaysia antara negara yang tidak pernah meninggalkan rakyat Syria dalam keadaan musibah mereka. Alhamdulillah. Nah, Malaysia antara negara yang sampai sekarang masih membantu rakyat Syria. Apa lagi nak tanya ni? Ya, Bu. Apil boleh duduk kat kerusi Baba? Mindek nak buat kerja. Boleh duduk. Abi duduk dengan Baba. Mindek nak buat kerja. Bagilah Abang buat kerja. Abi makan apa tu? Abi boleh buat benda tu. Nah. Abi mengajar. Okay, Abi duduk dengan Baba sini. Baba rindu. Please, mainlah Baba. Banana. Tersambung, Tuhi. Tersambung, insyaAllah. Yes. Naam. Yes. Muhammad Syukri Abdul Rahman. Naam. Kita boleh. Naam. Ada rasa apa? Adakah disebabkan fahaman agama atau perebutan kuasa? Sebenarnya Muhammad Syukri. Comel soalan saudara Muhammad Syukri Abdul Rahman. Rejim Al-Asad ni, dia adalah rejim Syiah Nusairiyah. Dan Syiah Nusairiyah ni, mereka memang simpan dendam terhadap Sunni. Tapi dendam mereka tidak dizahirkan sebab mereka ni minoriti. Syiah Nusairiyah di sini minoriti. Tak sampai 10%. Nah. Kalau campur dengan Syiah Ismailiyah, campur dengan Kristian, boleh mencecah 11%. Bermulaan di Syria, mereka tidak zahirkan dendam Syiah terhadap Sunni. Tapi setelah peristiwa berdarah tahun 82, rejim Al-Assad telah bila dapat kuasa dan telah kurangkan bilangan Sunni dalam tentera, maka Syiah Nusairiyah memang tunjuk taring dan mereka mula tangkap setiap anak muda yang nampak cenderung kepada masjid ataupun cenderung kepada Quran dan hadis ataupun cenderung kepada agama. Saya tak nafikan bahawasanya antara sebab Bashar al-Assad sanggup membunuh kebanyakan rakyat dia rakus kuasa, dia nak kekal pemerintah. Walaupun Syria ni kalau kira republik ni sepatutnya presiden tak boleh kekal, tapi di Syria tak pernah ada pilihan raya, cuma ada pungutan suara. Tapi pungutan suara ni hanya satu mainan. Bayangkan Hafiz al-Assad sebelum anak dia Bashar, setiap kali dibuat pungutan suara, dia menang 99%. Setiap kali dibuat pungutan suara, dia akan menang. Hafiz al-Assad menang 99%. 0.01% tu hilang mana? Subhanallah. Nah, tuan. Sebab itulah di Syria ni dia ada dua isu yang menyebabkan Bashar al-Assad hancurkan rakyat dia. Yang pertama sebab di aliran Syiah Nusairiyah. Dan dia Syiah Nusairiyah ni sebenarnya dia minoriti. Dan bagaimana mereka nak kurangkan peratusan Sunni kita, peratusan kita majoriti. 89, saya boleh katakan 88% adalah Ahlu Sunnah di Syria. Tapi Bashar al-Assad berjaya mengurangkan peratusan Sunni di Syria apabila terlibat dalam mencetuskan konflik ini di Syria. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Naam. Subhanallah. Baik. Kita naam, barakallahu fikum. Kita sambung insya-Allah. Kita sampai kat mana tadi? Ayat yang kita sebut tadi. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahawasanya bila berlaku satu ujian, mesti bila ada satu ujian, Allah Subhanahu wa taala nak angkat darjah hamba dia yang sedang diuji. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا di saat Nabi Yusuf telah dijual dengan harga yang murah, telah dibeli oleh Menteri Kewangan Mesir ketika itu, di saat itu menjadi hamba. Allah kata وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. Di situlah, di saat itu Allah Subhanahu wa taala nak berikan kekuatan dan bagi Nabi Yusuf memerintah tidak lama lagi. Ya Allah, di tengah-tengah ujian
datanglah darjat kamu, wahai orang yang diuji, darjat kamu akan diangkat. Subhanallah. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب. Urusan Allah ya akan menang. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdir akan berlaku. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Tapi kebanyakan manusia tak tahu. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما سكانك تمسوا آية 22. نعم آية 22. ولما بلغ أشده بين نبي يوسف عليه السلام بلغ أشده sampai satu tahap usia. Ada ulama kata 33, ada ulama kata 40. آتيناه حكما, الله سبحانه وتعالى bagi dia kebijaksanaan. وعلما, dan Allah bagi dia ilmu. وكذلك نجزي المحسنين, begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan para nabi al-muhsinin satu ketinggian yang dahsyat. Sekarang ni ujian yang kedua. Ujian yang kedua tuan lagi dahsyat daripada ujian pertama. Ujian dengan wanita. Inilah ujian yang paling kita umat Islam takuti juga. Bila Nabi Yusuf alaihi salam dah jadi masuk satu usia yang tinggi dan maksudnya dah jadi seorang lelaki yang seorang lelaki yang matang, terserlah kehenseman ataupun ketampanan Yusuf, Nabi Yusuf AS diuji dengan wanita pula. Siapa wanita ni? Isteri tuan dia, isteri menteri kewangan Mesir. Dan isteri itu tengok Nabi Yusuf, dia tak sabar, dia tergoda dengan kehinsaman ketampanan Nabi Yusuf. Allah sebut dalam ayat 23, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها, الله ربي أجين يا مصاب. Isteri menteri kewangan Mesir menggoda Nabi Yusuf. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه, menggoda dia. وقالت وغلقت الابواب, ditutup semua pintu-pintu. وقالت هيت لك, jom, ditutup pintu, disediakan keadaan, dihiasi diri dia, dicantikkan diri. وقالت هيت لك, mari. Lalu Nabi Yusuf alaihi salam dengan akhlak murni, قال معاذ الله, astaghfir, ma'adha Allah, aku minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Orang yang zalim, apa orang yang zalim? Orang bila seorang buat baik dengan kita, kita pula balas dengan jahat, itulah zalim tu tuan. Bila kita buat baik dengan orang, dia buat baik kat kita, dia membantu kita, kita pula balas dengan jahat, itulah kezaliman yang besar. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menggelar orang yang syirik kepada Allah orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki, Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan, Allah bagi awak sihat, Allah bagi kekayaan. Tiba-tiba awak bila minta, tak minta dengan Allah, minta dengan orang lain. Di situlah berlaku kezaliman. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut, "Inna syirka la zulmun 'azim." Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. بارك الله فيك, أنا حفاظ ما شاء الله, إن ربي أحسن مثواي. بارك الله فيك, بارك الله فيك. سيترتنقل, نعم. طيب سكاني سيقولهم بلي إن شاء الله. Tengok, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Kenapa syirik? Kenapa syirik menjadi satu kezaliman yang dahsyat? Sebab Allah Subhanahu wa taala bagi awak rezeki, Allah bagi awak hidup mudah, Allah bagi awak isteri, Allah bagi awak minum air, Allah bagi awak segala-galanya. Tiba-tiba bila doa, awak tak doa kepada Allah, awak guna perantara, awak pergi ke orang lain, awak kata terima kasih kepada orang lain.
Kenapa tak syukur kepada Allah? Kenapa tak Allah minta awak doa kepada dia? Inna syirka la zulmun azim. Sebab itulah kita kembali pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf AS, tengok tuan, setiap perkataan dalam Quran ada makna, ada kaitan setiap perkataan. Kenapa? Sekali lagi kita ulang ayat ni. Warawadathu allati fi warawadathu allati huwa fi baytiha warawadathu allati fi وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ربي كسيتو بكان الله ربي يعني Tuan aku, yakni yang telah beli dia, Menteri Kewangan Mesir. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Yakni, tuan rumah yang telah beli aku, telah bagi aku rezeki, telah bagi aku tempat teduh. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Innahu la yuflihu zalimun. Orang yang zalim, orang yang tidak kenang jasa tuan dia adalah orang zalim. Tapi wanita itu, dia tak puas hati dengan jawapan tu. Dia nak juga ajak Yusuf AS untuk buat fahsyah. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْرَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفْ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. طيب. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Hammat bihi, dia mula wanita ini, isteri tuan rumah, isteri pemimpin Mesir tersebut, nak tarik Yusuf. Wahamma biha, dia tolak dia. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Hamma biha, tuan-tuan rahmati Allah, ada satu tafsir yang tidak betul kat situ. Ada satu tafsir dikatakan Nabi Yusuf hampir hampir nak melakukan zina. Laula, tak tuan-tuan, ni silap. Silap di situ. Sepatutnya ayat ni kita tafsirkan dalam makna yang menjauhkan segala keburukan terhadap Nabi Yusuf, sebab dia adalah Nabi Ma'sum dan Nabi tidak akan terjebak dalam mana-mana perbuatan untuk yang menuju ke arah zina. Asal ayat ni seperti mana tafsir Syekh Sa'id Al-Kamli hafizahullah, antara ulama hadis di Maghrib, saya suka sangat kuliah dia dan saya ambil daripada ceramah dia. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Asal dia laula an ra'a burhana rabbih kana an yahum biha. Dia taqdim ta'khir. Yang bermaksud Nabi Yusuf alaihi salam tidak langsung terjebak dalam tidak langsung Nabi Yusuf alaihi salam tidak terjebak langsung dalam keadaan untuk dia pun nak dengan wanita ni, tidak. Sebab apa maksudnya kita sebut asal dia walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi laqad hamma biha. Maksudnya kalimah ni laula an ra'a burhana rabbi, kalau bukan kerana Allah Subhanahu wa taala tunjuk satu tanda kepada Nabi Yusuf, mungkin Nabi Yusuf hampir nak yani dekat dengan wanita ini. Contoh kita sebut, kalau bukan kerana polis yang jaga kita, pencuri nyaris masuk rumah kita. Tengok, kalau bukan kerana polis yang jaga kita, pencuri nyaris nak masuk rumah. Adakah pencuri masuk rumah? Sila jawab. Dipanggil jawab syarat. Contoh yang saya nak bagi tahu, kalau bukan kerana penjaga yang jaga rumah kita, pencuri hampir masuk. Tapi adakah pencuri masuk rumah kita? Sila jawab sahabat. Tak tahu sahabat faham ke tak apa yang saya nak sampaikan. Terbaik saudara Haji Mazlan,
أصل آية ني ولقد همت به وهم بها تك أغان سلح فهم هم بها أصل كت أصل آية ني يعني ولقد همت به وهم بها أحسن تونك عثمان تمسو سامة جوكا لولا أن رأى برهان ربي هم بها أدك هنا بيوسف عليه السلام ترجبة تدا سبب لولا أن رأى برهان ربي لقد هم بها كلو بكان كرانا كلو بكان كرانا تاندا يا الله سبحانه وتعالى تنجك بدا نبي يوسف هم بر نبي يوسف ترجبة أدك هنا بيوسف ترجبة تدا نبا قيتو له نعم الله مجاق نبي يوسف أحسنت ترباي سودارة سفيان نعم لولا ترباي رازين أحسنت نزرين راشد تدا نعم إيمان نبي يوسف ترباي سودارة ناصر أحمد إيمان نبي يوسف دي سوى نبي معصوم ده النبي تدا أكان ترجبة محمد شكري بنشوري تاك ماسوك سبب بوليس أدى مجاق رumah كتا ترباي جدي كتا كتا kalau kita tengok soalan ni kalau bukan kerana peranan polis pencuri nyaris masuk adakah pencuri masuk tidak nampak itulah panggil jawab syarat sama dalam ayat ni barakallahu fikum طيب tidak terjumpa terbaik Yaqub Halim naam sebab ada satu kalau kita baca tafsir kita akan jumpa banyak riwayat kurunia Nabi Yusuf alaihi salam hampir nak terjumpa Nabi Yusuf ini semua riwayat Israiliyat. Berhati-hati tuan-tuan. Berhati-hati sangat dengan riwayat-riwayat. Kadang-kadang hatta dalam tafsir Mukathir ada riwayat-riwayat ini tapi semua ni Israiliyat yang tak boleh kita percaya. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut kemudian kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Masya-Allah Muhammad Jasri dah faham. Barakallahu fiik. Naam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Muhammad, betul, Ali, Muhammad Ali, Rizqi dikata Alhamdulillah, jelas, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Barakallahu fikum, sedap cerita mana ni Ustaz, Alhamdulillah, Barakallahu fikum, Alhamdulillah. Ahmad Abdul Basit, I don't understand, oh Allah, tak faham soalan. Naam, anna Nabi Ahsan, Adam, Rafa'il, naam, Nabi Ma'asum. طيب. سبب تقول لك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك جوجا لنصرف عنه السوء والفحشاء الله سبحانه وتعالى تله جامين كان نبي الله كان جاوه كان السوء سجال كجاهتان سجال فاحشة سجال معصيه الله كان جاوه كان سبب نبي معصوم إنه من عبادنا المخلصين المخلصين يعني قلungan yang terpilih hanya para nabi hanya para nabi yang akan menjadi gulungan yang terpilih المخلص bukan مخلص beza نعم kata, Baba, dia kata I do understand ah, I do, minta maaf dia faham, Allah, saya yang tak faham minta maaf oh, Abdul Basit, minta maaf, saya nak minta maaf ni I do understand, okay minta maaf, saya silap terima kasih anak saya, Sumayyah anak saya yang tercinta dia kata, Baba dia kata, I do understand, dia faham saya yang tak faham, minta maaf Barakallahu fikum طيب فوزان عبد الرحمن بارك الله فيك شيخنا يقول أستاذ ما كمانا نبيزك رواية إسرائيليات dengan yang صحيح إسرائيليات ni ada tiga jenis yang paling penting رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم jangan رسول الله kata لا تصدقوا أهل الكتاب jangan percaya إسرائيليات daripada أهل الكتاب dan jangan kamu tolak terus dustai mereka وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita cakap pada mereka kami beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kamu dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita yani kita percaya Al-Quran dan Quran طيب Israiliyat ni pecah kepada tiga ma wafaq al-kitab wa sunnah sekiranya cerita Israiliyat yang datang selaras dengan Quran dan sunnah tidak bercanggah dengan Quran dan hadis Rasulullah kita boleh ambil. Untuk pertahuan semua, Israiliyat yang paling kita boleh percayai yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis sahih, hadis yang telah membunuh 99 jiwa. Ni Israiliyat. Laqad kana fi man kana qablakum bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut dalam hadis sahih, laqad kana fi man kana qablakum
cerita mereka-mereka sebelum kami, inilah kisah Bani Israel. Tapi ini kisah Bani Israel yang datang oleh Rasulullah memang 100% sahih. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Ada juga hadis Rasulullah SAW, kana fi man kana qablakum aqra wa abras wa a'ma. Kisah tiga orang Bani Israel, buta dan yang ada penyakit kusta, dan ada seorang yang buta. Ya Allah Subhanahu wa taala uji mereka. Ni kisah Bani Israel, tapi datang daripada hadis sahih. Kita ambil terus sebab hadis sahih. Ada riwayat Israiliyat yang bukan hadis Rasulullah SAW tapi datang daripada sahabat, seperti Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Dia ada banyak Israiliyat. Sekiranya Israiliyat ini datang selaras dengan Quran dan Sunnah, kita ambil. Sekiranya Israiliyat ini bercanggah dengan Quran dan hadis, kita tolak. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Itulah yani hukum mengenai Israiliyat yang disebut oleh Imam Ibn Kathir, Imam Al-Qurtubi wa Imam Ibn Jarir. Barakallahu fikum. Ustaz cerita Nabi Sama'un ini sahih? Wallahu a'lam. Saya tak tahu sanad dia. Kena tengok, kena kaji dulu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah. Ustaz, nama Zulaikha itu dalam riwayat Israel. Nah. Nama Zulaikha adalah nama Israiliyat yang tidak benar. Wallahu a'lam. Tidak ada sebarang kesahihan yang membenarkan bahawasanya. Nah. Baik, sahabat, saya rasa letih sikit. Dah letih dah. Saya kena rehat. Dan insyaAllah saya akan baca sedikit ayat, tapi saya tak tafsir. Ayat ini saya akan baca. Tuan-tuan boleh dengar bacaan saya dan buat persiapan untuk kuliah akan datang. InsyaAllah kita akan sambung lagi kisah Nabi Yusuf dalam kuliah akan datang sampai habis bulan Ramadan. Setiap malam insyaAllah kita akan tadarus surah Yusuf sampai kita habis dalam tempoh beberapa hari yang tinggal dalam bulan Ramadan. Saya baca. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن
وليكونن من الصاغرين. إن شاء الله كتاب الهنتي كاسيني dan insyaallah kita akan sambung di kuliah akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada ilmu yang telah diterima oleh teman-teman sahabat-sahabat yang saya sayangi semua. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi menerap dalam jiwa kita. Mudah-mudahan kita pegang Al-Quran. Mudah-mudahan kita faham Al-Quran. Mudah-mudahan kita jadikan Al-Quran, baca Al-Quran dan fahaman, menghayati Al-Quran siang dan malam. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi peneman hidup kita. Dan insyaAllah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Al-Quran dan sunnah akan menjadi teras akidah kita, teras perjuangan kita untuk menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allahumma ghafir lana dhunubana, Allahumma ghafir lana khatayana وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا خطايانا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا, اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احفظ ماليزيا وسائر بلاد المسلمين. يا الله لنوغله نقرأ إني نسلوره نقرأ إسلام daripada فتنة ظاهر أتكون باطل. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ملكنا ملك ماليزيا. يا الله جاقله بليهارك الله يان دي برتوان أقوم كيتا دي منيشي. اللهم احفظ ملكنا واحفظ الشعب الماليزي. يا الله لنوغله رأي منيشي, lindungilah seluruh rakyat Malaysia daripada segala malapetaka ataupun musibah. Allahumma rfa'anna al-bala'a wal-wabaa wal-mihana wal-masa'iba ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawm al-kafirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.